Resepi aunty kali ni beef stew. Beef stew ni one pot meal, maksudnya semua ada dalam tu. Kita tak payah buat apa-apa lagi kalau empat rajin. Ha, buat salad, kita makan dengan nasi ke roti ke. Bila kita buat macam ni Adam, kita seal rasa apa moisture yang dalam daging tu. Oh, bila kita masakkan, pasal lepas ni dia akan direbus dengan bahan-bahan yang lain tu. Jadi stepnya kita goreng daging, lepas tu masukkan ni. So dua step, campak semua dalam periuk, tahu air lagi, kita rebus dia. Kalau tak gunakan butter, boleh juga nanti? Boleh. Dia punya kuah tu memang betul rasa celery nanti. Sedap. Okey, so Adam dah rasa benda ni memang tip top sedap. Mesti kena cuba resepi beef stew dari Aunty Aini.